Selamat siang pemirsa, masih bersama saya Tato Kipi Laka Remote. Perjalanan saya kali ini berada di jalur Pantura, tepatnya dari arah Celeng menuju Argawinangun, Kabupaten Cirebon. Saya tertarik di pemandangan depan saya, coba perhatikan, karena sawah-sawah di sini terendam. Coba lihat. Pemirsa, ini tanaman padi terendam, tinggal pucuknya saja. Baru beberapa hari ditanam, ternyata terendam. Entah berapa hari bertahan ini. Tuh, lihat.